Biar ada 10 tahun dan ambil jalan tuh udah berhenti dulu mukulnya. Jadi pada sore hari ini kami kembali melakukan olah TKP karena kami juga baru mendapatkan informasi dari hasil otopsi bahwa korban ini diduga meninggal akibat benda tumpul, sehingga kami dari penyidik memutuskan untuk kembali ke TKP untuk mencari informasi tambahan. Ini untuk tersangka kami sedang melakukan terus penyelidikan. Kami juga sedang berupaya mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kejadian yang kami duga sebagai pembunuhan. Untuk barang bukti yang berhasil kami amankan adalah sementara ceceran darah yang ada di TKP, kemudian handphone korban, kemudian dompet serta isinya. Untuk sementara ini saksi yang sudah kami periksa itu sejumlah 4 orang, termasuk dari istri dari korban. Kami mencari informasi apakah mungkin dari istri ini mengetahui tentang peristiwa ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.